Honda CRV katanya keluhannya sering ngedrop. Mungkin pengisiannya ya, karena aki udah baru. Coba on. Oke, gambar aki nyala. Shutter. Oh. Gambar aki nyala. Terus mati, berarti seperti yang normal ya. Seperti yang normal ini. Gitu. Seperti yang normal. Cek magnet. Oh. Magnetnya kenceng juga sih. Posisi di jumper ini katanya sama yang satu lagi. Kita coba nih, kalau dicabut mati berarti alternator ya low. Tes. Bagus deh. Kita tes cabut dulu. Kita coba pakai AVO. AVO meter. Ini positif. Wah. Ini pengisiannya nggak bener. Pengisiannya nggak bener. Berarti alternatornya jelek pada ini. Alternatornya jelek. Oh, kita eksekusi alternatornya. Oke. Setelah dibongkar, ternyata tersiram dari pompa power steering. Oke. CRV. Honda CRV Gen 2. Ini dia. Alternator atau dinamo ampere atau dinamo jalan, kayaknya harus ganti baru ini, nggak usah diservis lah. Ini yang punyanya, emang akhirnya datang juga alternator buat CRV ya, Gen 2 baru. Okay. Original. Oke. Okay. Datang juga. Oke. Okay. Besok kita pasang.